Deretan Madura TV, meski Hari Raya Idul Adha masih tinggal 10 hari lagi, permintaan kambing di Kabupaten Sumenep mulai meningkat, khususnya kambing yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini membuat harga kambing mengalami kenaikan harga. Jika sebelumnya harga kambing di bawah 1 juta rupiah, saat ini harganya mencapai 1,5 juta hingga 4 juta rupiah tergantung ukuran. Salah satu pedagang kambing, Sadik, menuturkan tingginya permintaan kambing sudah terjadi sejak 2 minggu yang lalu. Hal ini karena banyak warga yang mencari kambing untuk dijadikan kurban. Saat ini kambing yang memenuhi syarat untuk kurban harganya antara 1,7 juta rupiah, bahkan ukuran yang paling besar mencapai 4 juta rupiah. Bisa-bisa ada 1.700.000, 3 juta, 4 juta, minimal paling tertinggi itu 4 juta, tergantung barang ya. Sementara itu, pemilik kambing asal Pamekasan, Abdul Samad, mengaku dirinya datang ke Sumenep untuk mencari kambing kurban karena dirinya mendapatkan pesanan hingga mencapai 250 ekor. Menurutnya, saat ini permintaan kambing di Pamekasan sangat tinggi dan tidak mampu dipenuhi sehingga harus dropping dari Sumenep. Ya, dari Pamekasan pengiriman lebih rendah sekarang. Ini rencananya mau borong kambing berapa ini? Ada. Oh, yang kira-kira murah dari di sini. Pasti dibeli. Sementara harga kambing dimungkinkan masih akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha nanti. Kambing yang ada di Pasar Sumenep rata-rata dibeli oleh para pedagang lain yang hendak dijual kembali kepada warga yang akan berkurban. Dari Sumenep, Nurhalis Mandra TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.